Tolong semua mukanya difoto, KTP-nya difoto. Semua mukanya difoto, KTP-nya difoto semua. Kasih semua. Apa nanti enggak? KTP-nya keluarkan. Handphone-nya taruh di meja. Ngerti enggak kalau ini lagi pencegahan corona? Ngerti enggak, Pak? Tahu larangan jangan keluar rumah. Adiknya kan difoto ya. Bapaknya aja yang difoto. KTP-nya foto, mukanya foto, semua sama. Mukanya foto, KTP-nya foto semua. Bapak ngerti enggak, Pak? Ini lagi pencegahan corona, Pak. KTP-nya keluarkan semua. Pak. Sudah berkali-kali saya kesini. Kalau bapakku sakit, sakit sendiri. Saya sudah bilang, bukan cuma bapak yang saya pikirkan di sini. Bukan cuma mereka yang pengen sakit. Semua pengen sehat di Singkawang ini, ngerti? Kalian juga. Kalau mau sakit, sakit sendiri. Taruh handphonenya, keluarkan KTP-nya, foto mukanya semua. Foto yang dimakan. Kau ngerti gak? Iya. Kalau mesti makan dulu, hormati kami. Kalau kau nggak bisa menghormati, saya juga akan hormati kau. KTP, bukan SIM. KTP itu. Foto mukanya semua. Di sini, saya tangkap kamu kantor polisi. Bapak juga, Pak, ya. Tolong layani pembeli dengan dibawa pulang, dibungkus. Saya telat. Saya paham. Kami tidak akan melarang bapak dan ibu jualan. Yang kami larang masyarakat datang duduk di sini. Bapak kan tidak tahu mereka dari mana aja kan? Mereka habis ketemu siapa, habis dari mana, bapak kan tidak tahu. Tolong sama-sama mengerti, Pak. Pokoknya kalau ada yang mau beli silakan dilayani, bungkus bawa pulang, tidak tinggal di tempat.